Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Usuluddin dan jamaah Masjid Raya yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya lah. Pada malam hari ini kita diberi kekuatan untuk sama-sama kita akan mengkaji ilmu. Kita join di Zoom ini dalam majelis ilmu yang insya Allah sesaat lagi akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Umam. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah berada bersama-sama dengan kita. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Umam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Khairul Umam. Ya, di tengah kesibukan Pak Ustadz ya, tetap memberi kesempatan kepada kami untuk ya, kami juga rindu nih mendengar tausiah-tausiah dari Ustadz ini. Dan ya, kami juga sering melihat nih di Facebook cukup sangat sibuk sepertinya Pak Ustadz sebagai ketua DPRD Bengkalis. Dan insya Allah amanah Ustadz. Nah, dan mudah-mudahan juga kita menjadi Bengkalis satu Ustadz. Amin. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian malam hari ini insyaallah seperti biasa setengah jam materi akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Khairul Umam LC/MSC. Baik Bapak dan Ibu, kita luruskan niat kita. Kita berada dalam majelis ilmu ini, semua kita lakukan lillahi ta'ala, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Khairul Umam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raddina billahi rabba wa bil islam deena. Bisayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulah wa bin Qur'an imamah amma ba'am. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Usuluddin dan Masjid Raya PT Sekron Pasifik Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan yang sangat mulia, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa sama-sama mendengarkan tausiah yang memang agak berbeda dari hari-hari atau tahun-tahun yang biasanya kita bersama-sama di Masjid Usuluddin, bersama-sama kita di Masjid Raya, kan tetapi sekarang kita berada di rumah kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada kita seluruh dunia pada saat ini bagi kita ini menjadi cobaan atau ujian, jangan menjadi azab. Karena musibah ini ada dua dimensinya,
bagi orang-orang yang beriman ini adalah ujian. Karena banyak para anbiya, orang-orang soleh terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada kita sekarang ini. Karena mereka lulus dalam ujian, maka mereka naik kelas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah menyatakan, pasti kami akan menguji kamu dengan berbagai hal. Di antaranya adalah minal khaufi, dari rasa takut, rasa kekhawatiran, khawatir berbagai masalah. Ya. Kemudian wanaqsin minal amwal, ya. Kekurangan harta, bangkrut, bisnis mungkin tidak ada untungnya, malah rugi, ditipu orang dan sebagainya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, ya. Walju'i, ya, walju'i ini kelaparan. Ya, tidak ada yang mau dimakan. Alhamdulillah, rasanya kalau kita dari masih di Simpron, tidak adalah yang kena dapat ujian ini, ya, yang sampai kelaparan. Tapi tidak sedikit hamba-hamba Allah diuji dengan kelaparan ini. Wa nafsin minal amwat, dan kekurangan harta. Jadi kita katakan tadi, ya, mungkin bangkrut dan sebagainya. Wal anfus, kekurangan jiwa. Orang yang kita cintai telah mendahului kita, sudah meninggal. Ya. Wa thamarat, dan buah-buahan. Cuman Allah beri kabar gembira. Wa basyir sabirin. Berilah kabar gembira. Ya, kepada siapa beri kepada kabar gembira? Wa basyir sabirin, yaitu kepada alladzina idza asabathum musibah, yaitu kepada orang-orang yang ketika kami timpakan kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lulus dari ujian, maka dia akan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang kedua dari ujian ini adalah azab. Bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah ini adalah azab. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka, rasakan kepada mereka, مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, dari azab yang dekat, azab dunia, azab yang sekarang ini, dunal azabil akbar, sebelum kami berikan kepada mereka azab yang lebih besar di akhirat kelak. Untuk apa itu? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah mungkin sedikit tentang masalah musibah ini kita singgung juga, karena saya ingin menyampaikan tema pada malam hari ini tentang mengingat-ingatkan kembali, ya, karena saya yakin jamaah Masjid Agung Suludin mengenal saya ini lebih kepada tentang masalah zakat. Saya yakin sudah semua melaksanakan zakat, akan tetapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang kembali tentang masalah zakat ini. Mana tahu ada hal-hal yang masih kita jelas oleh kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ya. Zakat ini dari kata zakah yaz, ini adalah dari kata suci, ya. Kata suci. Jadi tazkiyah, tazkiyatun nafsi, artinya adalah mensucikan diri. Nah, oleh sebab itu zakat ini, ya, artinya yang pertama secara bahasa adalah suci, yang kedua adalah yang tumbuh. Jadi orang yang mampu berzakat, dia akan tumbuh hartanya itu. Ya, baik tumbuh secara duniawi atau tumbuh secara pahala usulmi. Itu secara bahasa. Kemudian zakat ini, ya, itu terbagi kepada dua. Nah, ini yang kadang-kadang yang agak rancu di kita. Yang pertama sekali zakat itu adalah zakat fitri. Zakat fitrah. Nah, ini sekarang ini.
bahwasanya dari dalil-dalilnya adalah dari hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang masalah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Rilak Ibn Abbas, "Furudu Rasulullah SAW zakatan fitri." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa itu? Tuhratun lisa'imin minal lahwi warrafas. Yaitu untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari bermain-main, dari rafas, ya, dari kejorokan, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu dia. Ya. Dari omongan-omongan kotor dan sebagainya. Jadi minallahi warrafas. Waktu matulil masakin dan juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Banyak sekali dalam hadis Rasulullah SAW tentang zakat fitrah ini. Dan zakat fitrah ini bukan dalam hadis yang lain, yaitu diterangkan faradallahu zakat al-fitri fi syahri Ramadan. Tuhmatulil masakin wa tuhmatulil sahibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat fitrah ini hanya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu kalau zakat fitrah itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Nah, hikmahnya tadi itu bagi orang-orang yang berpuasa ini dibagikan sabun pencuci. Apalagi sekarang banyak virus-virus ini. Ketika dia dicuci itu dia akan bersih. Nah, gitu. Jadi puasa ini ya itu adalah zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan. Jadi sudah kita berpuasa, tapi kalau seandainya kita tidak zakat fitrah, maka dia tidak sempurna kesuciannya itu. Nah, itu yang terpenting bagi kita. Kemudian waktu matulil masakin, kemudian dia untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Udhuhum fi hazal yawm." Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan pokok mereka pada hari ini. Dan zakat fitrah ini itu disebut dengan zakat jiwa. Dia bukan zakat harta. Oleh sebab itu zakat fitrah ini dia tidak memandang kaya atau miskin. Orang miskin pun harus bayar zakat ini. Nah, cuma ada ketentuannya. Kalau orang yang masih punya kelebihan makan satu hari semalam, maka dia harus bayar zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak punya kelebihan sama sekali, cukup hanya makan hari itu, maka disitulah dia tidak lagi wajib untuk berzakat. Jadi tidak tergantung kepada harta, tapi kepada jiwa. Walaupun dia tidak ada hartanya, maka dia tetap wajib berzakat. Seperti bayi yang lahir malam ini, tinggal berapa hari lebaran lagi, atau malam hari orang itu lahirnya, dia tetap kena zakat walaupun dia tidak punya harta. Karena yang dizakati itu adalah jiwanya. Bukan tidak ada hubungannya dengan harta. Itu. Jadi kalau dia anak-anak itu siapa yang zakati? Orang tuanya, dia menanggung jawabnya dia. Oleh sebab itu disebut dengan zakat fitri, zakat jiwa, ya. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak sah dibayarkan di luar bulan Ramadan. Walaupun kita bayarnya pada satu Ramadan itu boleh, disegerahkan, itu boleh. Nanti kapan terakhir pembayarannya? Sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri. Itu sahnya pembayaran zakat fitrah. Nah, itu ini. Jadi kalaupun ketika setelah habis sholat, nah, dia tidak lagi menjadi zakat fitrah. Dia jadi sedekah saja. Makanya di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, "Man addaha qabla shalah faqad adda zakah." Ya, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maksudnya sholat id, maka sungguh dia telah menunaikan zakat itu. "Man addaha ba'da shalah faqad adda shadaqah min shadaqah." Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia hanya membayarkan salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Itu yang disebut dengan zakat fitrah. Tapi yang terpenting lagi, nah inilah jadi pembahasan yang sangat sangat dalam dan sangat luas, ya, yaitu tentang zakat harta.
Jadi ada zakat itu jiwa kita yang dizakati sekali setahun, ya, tidak pandang kaya miskin, tidak pandang wanita atau tuan, budak pun juga kena, ya. Siapa yang membayarkan tuannya? Seperti itu. Jadi dia ada yang berjiwa, dia kena zakat seperti itu. Bayi kena zakat seperti itu. Itu namanya zakat fitrah. Nah, cuma permasalahannya kita banyak yang memahami zakat itu pada zakat fitrah saja. Padahal ketika ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang zakat, aqimus shalah wa atu zakah, itu konotasinya kebanyakan adalah kepada zakat yang kedua, yaitu zakat mal, yaitu zakat harta. Kita terangkan sekarang tentang apa itu zakat zakat harta. Jadi definisi zakat harta ini adalah az-zakatu al-mali, zakat harta itu ikhraju malin ma'lumi, mengeluarkan harta tertentu ala qadari ma'lum, pada kadar tertentu, fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu, ila syakhsin ma'lum, kepada orang-orang tertentu, hakun lillahi ta'ala. Dan zakat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini kita akan paham apa itu zakat harta. Ikhraju malin ma'lum artinya mengeluarkan harta tertentu. Ketahuilah bahwasanya kita punya harta, tidak semua harta kita itu yang Allah minta untuk dizakati. Hanya harta-harta tertentu yang sudah ditentukan. Nah, inilah yang perlu oleh seorang muslim diketahui. Sebagaimana dia harus mengetahui ada ilmu sholat, bagaimana dia al-fatihah, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Dia wajib mengetahuinya. Karena ketika dia tidak tahu, dia punya harta, dia tidak tahu harta mana yang harus dia zakati, bagaimana dia akan menunaikan zakat. Oleh sebab itu, ini yang pertama sekali dari definisi ini. Ikhraju mali ma'lum, mengeluarkan harta tertentu. Kalau kita punya harta, maka kita pertanyakan. Dari harta kita yang ada itu, mana yang harta kena zakat, mana yang harta tidak kena zakat. Itu dulu yang harus kita pilih. Supaya kita ini bersih betul dalam pembayaran zakat. Umpamanya seseorang punya mobil. Ya, apakah mobil ini kena zakat? Nah, itu harus kita buat pertanyaan di masing-masing harta kita. Kita punya rumah, apakah kena zakat? Kita punya baju cantik, apakah kena zakat? Kita punya tanah, apakah kena zakat? Ini harus semua kita secara fardu, secara wajib mengetahui harta kita dulu. Kita tidak usah pusing dengan harta orang lain kalau kita punya harta. Tapi kalau tidak punya harta, ya alhamdulillah lah. Ya, tidak mesti. Ya, artinya apa mau dizakati. Tapi kalau kita punya harta, kita pilih dulu mana harta yang kena zakat, mana harta yang tidak kena zakat. Contohnya harta yang kena zakat, tentu saja hal-hal yang dia bertumbuh dan berkembang. Nah, dan juga harta benda yang kena zakat itu emas, perdagangan, pertanian. Sudah jelas itu kan? Nah, kemudian juga peternakan, barang-barang tambang. Itu kena zakat. Yaitu di zaman Rasulullah SAW. Tapi di zaman kemudian sekarang ini berkembang lagi ijtihad-ijtihad para ulama kita. Zakat profesi. Dari mana pengambilannya? Itu tentu saja kias daripada yang ada. Karena sekarang banyak sekali orang punya profesi-profesi yang penghasilannya jauh lebih besar. Nah, pernah kita contohkan Pak Habibie almarhum. Ketika dia satu jam saja berceramah tentang masalah pesawat, dia bisa dapat $5,000. Ya, $5,000 itu uang kita sekarang sudah di atas 60 juta seperti begitu. Nah, oleh sebab itu, apakah dia tidak kena zakat orang yang punya ilmu konsultan dan sebagainya? Oleh sebab itu, ulama kita menjadikan juga harta-harta yang kita dapatkan dari profesi itu kena zakat. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui mana harta kita yang kena zakat. Ikhraju malil ma'lum. Kemudian yang kedua, ala qadari ma'lum. Pada kadar tertentu, ketika sudah kita pisahkan harta kita, mana yang kena zakat, mana yang tidak kena zakat, yang kena zakat ini pun belum tentu lagi harus keluar zakat. Karena dia ada lagi ala qadari ma'lum. Kadarnya. Kita punya emas. Apakah ketika kita punya
satu dua gelang emas kemudian kita harus bayar zakat. Belum tentu kadarnya sampai atau tidak. Itu yang di dalam ilmu zakat, ilmu dasar zakat disebut dengan nisab. Ya, nisab. Jadi ada nisabnya. Kalau emas, nisabnya itu dari sekian pendapat ulama, yang paling rendah penetapannya adalah 85 gram. Walaupun ada yang berpendapat ya 93 dan sebagainya, akan tetapi bagi kita tentu saja yang paling aman itu ketika 85, walaupun nanti dia 93, kita juga sudah aman. Gitu ya. Jadi kita ambillah yang 85 contohnya. Ada juga yang mengatakan sampai 96 gram. Jadi kalau kita sudah punya emas 85 gram, itu sudah kena dalam definisi ini. Kadarnya sudah sampai. Sekarang kalau kita punya emas sampai kadarnya itu, ya umpamanya kita punya 70 gram. Tiba-tiba kita punya rezeki beli emas lagi sekitar 20 lagi. Berarti sudah 90. Itu sudah sampai kadarnya. Nah, berarti ketika sampai kadarnya itu, itulah disebut dengan dia sampai kepada nisabnya. Apakah sudah wajib dikeluarkan? Belum juga. Karena ada definisi selanjutnya. Fi zamanin ma'lum. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat mal ini, zakat harta ini juga waktunya ditentukan. Kalau zakat fitrah tadi jelas hanya pada bulan Ramadan. Tapi zakat mal ini tidak mesti pada bulan Ramadan. Apa masalahnya orang-orang rata-rata bayarnya pada bulan Ramadan. Padahal tidak seperti itu. Fi zamanin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Kapan harta kita itu sampai nisabnya? Itulah yang harus kita tandai. Di bulan Arabnya. Apakah bulan Muharram? Apakah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Safar, dan sebagainya. Jadi di bulan-bulan itu. Atau bulan Ramadan. Kalau sampai nisabnya pada bulan Ramadan, maka di situ kita tandai. Karena nanti kita akan bayarnya pada bulan Ramadan juga. Ketika sampai haul. Makanya di sini disebutkan, ikhraju malin ma'lum, mengeluarkan harta tertentu, ala qadari ma'lum, pada kadar tertentu, itu nisab 85 gram, kalau emas, ya, nanti yang lain-lain itu dikiaskan ke emas ini, rata-rata. Fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu. Nah, pada waktu tertentu, inilah disebut dengan haul. Jadi ketika kita sampai nisab, ketika emas kita sampai 85 gram, maka haulnya 1 tahun ke depan ditariknya. Jadi ketika umpamanya emas kita sampai itu sampai bulan-bulan seterusnya. Kapan dia sampai nisabnya? Disitulah nanti akan dia bayar pada tahun depannya. Jadi ketika kita umpamanya nisabnya sampai umpamanya pada bulan Zulhijjah, terus kita bayarnya bulan Ramadan. Nah, itu tidak pada waktunya juga gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui karena ada waktunya juga. Jadi fi zamanin ma'lum. Ila syahsin ma'lum, untuk orang-orang tertentu. Kalau dalam ilmu zakat itu yang disebut dengan asnaf. Kita mengenalnya 8 asnaf. Itu ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu. Sedekah di sini gimana zakat? Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Itu yang pertama sekali. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, ya, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, 3. Ya, orang-orang yang bekerja untuk zakat itu. Para amil zakat itu. Jadi zakat ini ada pekerjaannya, ada pegawainya yang bisa dibayarkan dari uang himpunan zakat itu. Ini profesionalnya itu seperti itu. Ya, jadi fuqara beda dengan miskin. Nah, ada lagi keterangan masing-masing ini. Kalau di dalam buku Yusuf Al-Qardawi, fikus zakat itu luas sekali. Fakir itu siapa? Ternyata ini paling utama.
Karena definisinya fakir itu adalah alladzi lam yujad quta yaumihi. Orang yang makan hari itu saja payah dia dapatkan. Mungkin dia lumpuh, mungkin dia apa, susah dia mendapatkan makan pada hari itu. Miskin orang yang umpamanya kebutuhan pokoknya itu 10, dia bisa penuhi 5, 6, itu namanya miskin. Ya mungkin dia punya beras, tapi untuk beli lauknya nggak ada. Dia punya pakaian, tapi sudah buruk, tidak bisa beli yang baru. Itu orang-orang miskin. Jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Wal amilin, orang-orang yang bekerja untuk zakat. Kemudian juga ada wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya. Orang yang mu'allaf. Mu'allaf ini biasanya diterjemahkan sebagai orang yang baru masuk Islam. Masih lemah imannya. Masih lemah lagi. Bisa dibalikkan ke agama asalnya lagi. Oleh sebab itu diberikan uang zakat. Tapi mengerti ini juga ditambahkan oleh para ulama-ulama sekarang itu. Orang yang hampir keluar dari Islam pun itu juga dianggap mu'allaf. Sudah dibujuk-bujuk oleh orang keluar dari Islam. Sudah sering-sering dia datang ke mendatangi tempat-tempat ibadah orang non-muslim dan sebagainya. Ini juga akan mu'allaf. Kemudian ada lagi wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, ya. Wa fir riqab, ya, orang-orang riqab, riqab itu adalah budak. Gharimin, orang terlilit hutang. Nah, kemudian juga fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang. Jadi semua 8 ini orang, ya, manusia, yaitu orang yang bernyawa fi sabilillah. Ibnu sabil, orang yang terlantar di perjalanan. Mungkin bekalnya habis dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan asnaf zakat. Atau disebut ilah syakhsin ma'lum. Untuk manusia-manusia tertentu. Karena sebagian tempat. Ada yang menjadikan zakat ini. Bangun madrasah. Bangun ini. Dianggap sebagai pisah bila. Itu tidak tepat. Kalau di dalam konteksnya. Karena zakat ini adalah untuk orang-orang. Jadi orang-orang yang bernyawa. Tapi kalau untuk masjid dan sebagainya itu ada lagi ayat-ayat yang lain, ada infak, sedekah, ada lagi nanti wakaf dan sebagainya. Kalau zakat ini memang untuk membangun atau untuk memelihara jiwa. Oleh sebab itu 8 asnaf ilah syahsin makhluk ini adalah makhluk yang bernyawa itu manusia. Terakhir adalah hakun lillahi ta'ala, dia adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa apa kata kita, tapi adalah karena haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus keluarkan itu. Ya, oleh sebab itu sebaik-baiknya kita memang serahkan kepada amilin zakat dan kita serahkan, kita berakad dengan mereka, mereka doakan kita. Karena harus ada doanya. Itu tadi surat At-Taubah ayat 60. Tapi surat At-Taubah 103 sering kita lupakan. Kita ingin bayar sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Khudz min amwalihim," ambillah sebahagian dari harta-harta mereka. Harta mereka itu siapa? Harta orang-orang yang agnia, orang-orang yang muzaki, yang sudah sampai nisab, orang kaya. Ambillah dari sebagian harta mereka. Ada perintah di sini, ambillah. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diperintah? Ambillah oleh kamu. Kamu siapa? Apakah orang-orang miskin itu yang disuruh mengambil-ngambil ke rumah-rumah orang kaya? Tidak. Nabi yang disuruh. Nabi tidak mungkin mengambil sendiri sebanyak itu seluruh dunia ini. Maka ada amilin. Nah, itulah amilin. Yang di 8 asnaf tadi itu termasuk salah satunya. Nah, kita kadang-kadang amil ini kita buang. Padahal Allah adakan supaya dia profesional. Supaya bisa data dengan baik. Itu maksudnya daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudz min amwalihim, ambillah. Jadi ambil zakat itu diambil, jangan ditunggu. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu tunggulah zakat mereka. Karena manusia ini kikir. Dia harus ditanya, dia harus diminta. Bapak udah bayar zakat belum? Seperti gitu. Disurati, diteleponi seperti begitu. Ambil. Jadi dijemput, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Sedapatan zakatnya. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya jiwa mereka bersih karena zakat membersih. Tutahhiru wa tuzakkihim biha, dan juga ya mensucikan juga, dan jiwa mereka suci bersih, harta mereka juga suci bersih. Tutahhiru wa tuzakkihim biha. Biha dengan apa? Dengan kalian ambil zakat itu. Belum selesai tugas kalian, bukan hanya cukup diambil.
wa sholli alaihim, dan mendoalah kamu untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu untuk mereka akan menenangkan hati mereka. Oleh sebab itu ketika orang, ya saya bayarkan zakat harta saya sejumlah sebegini untuk pada zakat ini, gitu kan? Dan lillahi ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti diterima oleh amilnya. Kemudian amil mendoakan. Wa shalli alaihi, mendoalah wahai amil untuk mereka. Karena doa-doa kalian itu menenteramkan hati orang yang berzakat. Kalau kita bayar sendiri-sendiri, kita anggap itu zakat dan sebagainya, bagaimana kita dapatkan doanya? Karena perintah itu, wa shalli itu fi'il amal. Berdoalah untuk mereka wahai amil. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa untuk mereka akan menenteramkan hati mereka. Rasul mengajarkan doanya. Ajarakallahu fi ma'afaita, wa barakallahu fi ma'absakta, wa ja'alallahu laka tahura. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada zakat yang ditunaikan oleh bapak ini, dan berikanlah keberkahan kepada harta yang masih dipegangnya, dan jadikanlah semua hartanya suci baginya ya Allah. Nah inilah yang disebut dengan zakat harta. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan apa kata kita. Saya rasa itu secara global, itu ilmu dasar zakat. Dari dua zakat ini, ada zakat jiwa, ini disebut dengan zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta itu ada harta yang kena zakat, ada harta yang tidak kena zakat. Itu juga harus kita ketahui. Kemudian ada nisabnya, ada kadarnya, kemudian ada haulnya, ada waktunya. Kemudian ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sebagai pengantar malam hari ini, itu dulu kajian kita. Kita harus ulang-ulang ini, karena kadang-kadang kaji kalau kita tidak ulang-ulang, kadang-kadang tidak sering lupanya. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusi. Kalau tidak, ya Alhamdulillah. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim, wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul atas penjelasan zakatnya. Bapak dan Ibu yang bertanya silakan, berkaitan dengan zakat sangat menarik ini. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan juga ini Pak Ustaz. Kalau misalnya kalau emas itu kan jelas ya, misalnya emas 100 gram maka 1 tahun kemudian adalah dipotong 2,5 gram gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat misalnya deposito, depositonya 100 juta misalnya. Nah, pada 1 tahun kemudian itu kan ada bagi hasil tuh, setiap bulannya nambah, tapi tiap bulan nambahnya. Nah, pada saat kita bayar zakat itu, apakah perhitungannya itu angka di awal atau angka pada saat 1 tahun, berarti setelah penambahan bagi hasilnya, Ustaz? Ya. Jadi untuk masalah deposito, ada orang yang membedakannya dengan tabungan. Kalau tabungan itu disamakan dengan emas, ya. Jadi ada yang membedakan antara deposito dengan tabungan, ada yang menyamakan. Seperti itu ya. Nah, pada intinya kalau tabungan, kita punya uang di bank, nah, itu sama dengan kita punya emas. Nah, ketika umpamanya uang tabungan kita itu sudah mencapai nisab, nisabnya tentu saja nisab emas. Mulai kalau dikonversikan, kalau 85 gram emas berapa uang kita? Itulah 1 gram berapa sekarang? Kalau 500.000, 500 kali 85 gram berarti mungkin 40 juta sekian. Nah, itu sudah sampai kadarnya. Nah, kemudian ketika dia sampai kadar itu baru sampai nisabnya. Kapan dibayarkan? Pada tahun depan. Tahun depan lagi masih di atas nisab, maka dia setiap tahun untuk dibayar. Sama dengan emas, kayak begitu juga. Jadi bukan sekali dibayarkan. Nah, sementara kalau deposito ini, ada orang membawakannya, sebahagian daripada ulama, membawakannya kepada itu adalah sama dengan kita, saham, ya. Nah, jadi seperti kita tidak dari total, tapi dari hasil. Nah, dari hasil itu, tapi dihitungnya 5% gitu. Tapi sebahagian ulama
juga itu membawakannya juga tetap seperti tabungan gitu ya. Jadi seperti tabungan maksudnya dia tetap pokoknya dia deposito. Ya kalau deposito ya berapa keuntungannya yaitu nanti ya itulah keuntungan dia, tapi nanti berapa di ujung ya berapa harta dia di ujung haul maka dia tetap membayar dari pokoknya. Ya, pokoknya dia sudah 200 juta. Kalau 200 juta berarti dia kena 2,5%. Mungkin dia kena 5 juta seperti begitu ya. Itu ininya apa namanya itu cara-cara ininya sama dengan tabungan. Nah, tapi ya inilah perbedaan-perbedaan ini selalu ada di dalam. Yang penting bagi kita kita tetap membayarkan zakatnya bagaimanapun prinsip kita. Guru kita menerangkan kalau di dalam seperti Yusuf Al-Qarawi beliau mengatakan itu tidak sama dengan tabungan, tapi sebagian mengatakan itu sama dengan investasi, ya, sama dengan pokoknya kita investasi ke rumah, ya, atau pokoknya mobil sewa. Nah, itu kan kalau kita menyewakan rumah itu dari hasil sewa rumah, gitu kan? Nah, dia membawakannya ke situ, gitu. Karena itu adalah dia memang berniat untuk berpenghasilan dari situ. Kalau orang-orang dari Chevron, kemudian dia punya apa namanya itu punya usaha. Nah, jadi dia dianggap sebagai usaha dengan orang. Asalnya dia seperti itu, dia taruhkan ininya dari hasil ya dia ambilkan persennya seperti itu. Jadi itu cara penghitungannya. Jadi kalau saya sendiri memang lebih cenderung kepada yang dianggap sebagai jasa atau sebagai seperti rumah tadi itu karena dia memang berpenghasilnya dari situ. Itu yang masalah deposito karena dia juga berjangka dan dia juga berniat untuk memang mengusahakan dia mendengar rental mobil, sewa rumah, seperti gitu ya. Tapi kalau perdagangan juga emas itu adalah dari pokok semuanya. Begini tuh Pak ya. Ada lagi yang bertanya? Baik, sebetulnya banyak yang bertanya nih dari chat juga. Tapi ada yang angkat tangan, Mas Pascal mau bertanya. Silakan Mas Pascal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Pak. Mohon tanya, Ustaz. Ini sebenarnya saya tanyakan ke beberapa ustaz sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya punya orang tua, dia kan sudah pensiun dah lama ustaz, tapi punya simpanan. Nah kemudian simpanan itu kan nilainya nggak pernah bertambah, yang ada kan mungkin berkurang ya untuk pemakaian sehari-hari. Apakah kalau misalkan nilainya itu sudah masuk, sudah nisab itu dan sudah haul ya, apakah tetap kena zakat mal juga ustaz? Karena itu kan cuma simpanan simpanannya orang tua seperti itu. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi itu memang itu konsekuensinya ketika kita nabungkan dalam bentuk tabungan, simpanan, dia konsekuensinya selagi dia dianggap kaya, kapan dianggap kaya ketika dia di atas nisab. Maka ketika itu dia setiap tahun dia kenapa? Makanya di dalam hadis Rasul sendiri, itu Rasulullah SAW tentang harta anak yatim, jalankanlah harta anak yatim supaya jangan dimakan zakat. Gitu. Karena anak yatim itu kalau bisa orang yang amanahnya itu juga jalankannya kembang usahakan. Supaya dia jangan dimakan zakat terus. Jadi yang tadi itu selagi dia sambungan, baik emas dia ataupun apa, dia selagi di atas nisa, dia tetap akan dia kena zakat. Oleh sebab itu kalau bisa memang ini apa ininya? Apa namanya itu hikmahnya? Kalau Sukardawi dalam fikus zakat mengatakan hikmahnya adalah sebenarnya umat Islam ini diperintahkan untuk lebih produktif. Produktif artinya jangan sampai pokoknya harta itu ditumpuk. Karena kalau pokoknya ditumpuk, dia itu ya harus kita tanggung pajaknya, gitulah kira-kira 2,5% saja gitu. Itu harus kita keluarkan gitu. Mungkin orang banyak hartanya, ya dia resikonya gitu. Kenapa? Ketika dia tidak tumbuh, ketika dia usahakan, mungkin dia usahakan di perdagangan, nanti banyak yang akan mendapat efeknya. Ada orang bisa bekerja untuk membuat produksinya, atau dia pokoknya usahakan kepada transportasi, ada sopir yang bisa hidup di situ, ada kondekturnya yang bisa bekerja di situ dari harta dia itu. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk dia simpan saja tanpa ada produktivitas di situ, maka dia harus nanggung resiko, dia harus dipajakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang korum tidak mau. Ketika dia banyak hartanya dia simpan, dia
tidak mau untuk mempajakkannya. Allah marah gitu. Jadi itu kita. Jadi sebenarnya hikmahnya mengapa diambilin terus setiap tahun oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya tidak didukung sekali sebenarnya kita itu untuk mengendapkan harta. Karena ketika dia diendapkan, maka tidak data tidak dinamis, tidak ekonomi tidak terlalu bergerak. Tapi ketika kita modalkan, ketika kita gerakkan itu, maka akan produktivitas akan muncul. Itu Pak, itu pendapat Yusuf Al-Qardawi, saya baca dari buku beliau. Itu Pak ya. Ustaz, ada beberapa yang dari chat saya bacakan Ustaz pertanyaannya. Yang bertanya, ya. Bagaimana dengan zakat penghasilan yang dipotong langsung dari gaji tanpa ada akad dan doa? Kemudian yang kedua, apakah zakat itu harus dikeluarkan di tempat kita bertani, berdagang atau bekerja? Bolehkah di tempat lain seperti di kampung halaman? Silakan Ustaz. Ya. Yang pertama tadi apa? Lupa. Sama zakat penghasilan yang dipotong langsung dari gaji tanpa ada akadnya. Oh, iya. Jadi begini, itu memang sudah diijtihadkan. Ketika dia sudah menetapkan dipotong langsung, maka dia sudah niatkan dari awal. Jadi kepada amil itu diakadkan, saya akan potong terus setiap bulan ini, itulah akadnya, dan dia sudah niatkan itu. Itu dimanapun itu sudah dibenarkan oleh para ulama kita untuk zaman kontemporer ini. Ya, karena memang bisa jadi orang ini untuk datang ke apa itu, dia bisnisnya tinggalkan sekian jam itu aja sudah rugi sekian pamannya. Jadi dia transfer aja sendiri, kemudian dia atau sudah auto debit dan sebagainya. Tapi dia harus tidak hitung-hitung hartanya itu, jangan auto debit segitu aja, padahal dia sudah melebihi daripada itu. Dia harus di luar yang sudah auto debit itu, dia harus juga menghitung lagi pendapatan yang lain dia, sehingga dia mungkin tambah bayaran lagi zakatnya itu, seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah konstan gajinya segitu, penghasilannya segitu, sudah dihitung-hitung, ya sudah, dia akad pertama itu sudah termasuk, tidak ada masalah ya. Dan itu samalah dengan akad jual beli. Kalau akad jual beli, kalau dalam fikirnya itu betul-betul saya beli dengan harga sekian, saya terima persalaman. Kalau sekarang kan main tembak aja, karena tidak ngomong pun, tapi sudah nampak harganya, itu sudah juga boleh. Jadi dalam muamalah ini sudah banyak urufnya, pembolehan-pembolehannya itu. Coba ya, jadi nggak masalah ketika kita potong gaji saja, hanya di awal, kemudian selanjutnya kita tidak ada lagi. Tapi kita harus waspada juga, menentang ada penghasilan-penghasilan yang kena zakat. Coba ya. Kemudian yang kedua, yaitu apakah harus di tempat dia menghasilkan. Memang itu, ya, itu kalau dari pandangan para ulama, Imam Syafi'i berpendapat, ya, itu hukumnya haram apabila dia pindahkan dari tempat dia menghasilkan zakat ke tempat lain. Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam yang lain berpendapat makruh. Ya, mengapa? Karena kalau orang sudah berpandangan begitu semua, itu nanti orang yang di tempat harta itu diperoleh, bisa jadi nanti mereka itu hanya menonton harta-harta itu saja. Allah SWT tidak ingin seperti itu. Maka kita menunaikan zakat di tempat kita, di mana kita menghasilkan uang. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, itu adalah betul-betul ditegah. Ya, ditegah itu tidak dibolehkan untuk dibawa keluar. Siapa yang boleh membawa keluar? Itu hakim. Nah, gitu. Di dalam fikihnya kayak begitu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ketika umpamanya hakim sudah memandang di situ sudah banyak muzaki, kemudian penerima zakat sudah tidak ada lagi, maka dia akan bawa ke tempat yang lain. Tapi siapa yang menentukan itu? Itu adalah yang berwenang. Nah, seperti itu. Seperti Umar bin Abdul Aziz dahulu. Ketika memang di tempat beliau itu di Syria itu, pada waktu itu, sudah zakat itu sudah begitu luar biasa, pembayarnya dan penerimanya kurang, itu diberikan ke Afrika sana. Seperti gitu ya. Nah, itu hakim. Itu Pak, di dalam masalah tempat. Memang harus kita bayarkan di tempat kita, di mana kita mendapatkan hartanya. Baik, Bapak dan Ibu ada yang bertanya lagi, silakan. Kita masih ada waktu. Dikupas tuntas ini tentang zakat, biar paham semua Ustaz ya. Ya. Silakan.
atau sudah paham semua ini? Ya, alhamdulillah. Karena waktu jadi Imam Usuluddin dulu kayaknya sudah dituntaskan ya, tapi ini ingat-ingatkan lagi. Karena lihat wajah Syekh Imam nampak wajah zakat. Betul Ustaz ya. Ya, karena kita juga dibatasi waktu juga Ustaz. Jadi sekarang juga sudah jam 9.04. Jadi mungkin ada yang akan baca Quran atau beribadah pribadi. Mungkin kita cukupkan. Mungkin ada nasihat penutup sedikit Ustaz dari Pak Ustaz. Kira-kira apa sih yang mungkin harus ini? Ya, alhamdulillah. Mungkin sebagai closing penutup pada malam hari ini, ya kita mungkin yang Allah berikan kepada kita kehidupan yang alhamdulillah layak. Sementara banyak saudara-saudara kita yang mungkin berkurangan, apalagi zaman sekarang ini yang luar biasa musibah yang Allah timpakan ini. Bisa jadi pelajaran apa, hikmah apa yang Allah inginkan memberikan ini kepada kita semua di seluruh dunia sekarang ini. Dan tentu saja kita yang alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari sama-sama kita untuk berempati dan juga inilah kesempatan emas bagi kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Kita kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mari kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada. Terutama tentu saja zakat, bukan hanya sekedar zakat, kalau bisa memang kelebihan-kelebihan daripada zakat itu sendiri juga infak-infak kita yang kita harus tambahkan. Itu rasa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita semua karunia dan rahmatnya, dan kita berdoa semua mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu saja mungkin. Aku lupa ulihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Harul Umam atas tausiahnya. Sama Pak. Kembali tentang zakat terutama. Mudah-mudahan juga kita semakin semangatlah untuk zakat sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.